hanya mengenal lebih dekat tradisi yang ada di Lombok Utara, saya juga mau mencicipi sumber protein yang sudah dikonsumsi sejak dulu kala. Sumber protein biasa ditemui dari berbagai jenis hewan. Tapi kali ini saya mau mencoba hewan yang terbilang ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menuju lokasi keberadaan hewan, harus menyusuri hutan terlebih dulu. Hampir setengah jam berjalan kaki, sampai juga pada pohon enau yang menjadi incaran. Jadi memang adanya di pohon yang sudah membusuk. Pohon enau yang sudah membusuk biasanya disinggahi oleh kumbang betina untuk tempat bertelur. Telur kumbang akan menetas menjadi larva, lalu tumbuh menjadi ulat gemuk berwarna putih kekuningan yang dikenal dengan batah. Cara mengambil batah tidak harus ditebang, melainkan dengan memanjat pohonnya, karena batah berada di bagian pucuk. Karena pohonnya cukup tinggi, saya menunggu di bawah untuk menangkap batah yang dilemparkan. Ada cara unik untuk mengetahui keberadaan batah, tapi membutuhkan ketenangan. Jadi memang kalau mau menemukan batah di dalamnya, kita harus mendengarkan suaranya dulu. Suaranya ya, gimana, Bang? Suaranya kayak misalnya kayak ada semut masuk kuping, itu persis dari ributnya kayak gitu. Kayak ada semut masuk kuping. Masalahnya saya nggak pernah kemasukan kuping, Bang, semutnya. Kan ada sarangnya, paling atas ada sarangnya. Oh gitu, jadi kalau ada suara-suaranya itu, itu apa? Sarangnya. Oh, ini sarangnya? Coba lihat, Bang. Nah, sudah kelihatan. Oh, ini sudah. Geli. Jadi ini katanya sarangnya. Bora. Oh, ini nih, Bang. Coba. Aduh, takut mau dibuka. Bora. Parok jadi renget. Aduh, saya yang deg-degan. Banyak lading. Ini Bora. Lading. Bora, tapi ini sudah jadi batah. Awalnya jadi batah, sekarang ada prosesnya jadi Bora. Ini kan mau jadi kumbang kalau sudah jadi Bora ini. Oh, iya, itu udah ada ininya ya. Udah jadi kumbang. Jadi kayak ini ya, lagu zaman dulu, Pak. Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Gitu kan ya? Betul. Suara berasal dari gerakan tubuh batah yang bergeliut di dalam sarangnya. Isi batah dalam satu pohon juga tidak bisa diprediksi jumlahnya. Bahkan ada yang sudah hampir menjadi kumbang. Karena batang pohon aren itu tebal dan berlapis-lapis, jadi memang harus dipukulin satu-satu ya? Harus dilepas kulitnya satu-satu, baru nanti diambilin ampas di dalamnya. Ada ampas kepompong ya? Iya, kepompong. Bora. Itu udah. Udah nemu, Bang, di dalam? Udah. Batahnya sudah hampir ketemu. Nah, ketemu. Ada kepercayaan tersendiri bagi masyarakat Sambi Ellen yang menemukan batah. Katanya kalau misalnya udah diambil harus langsung dimakan. Karena nanti menyebabkan bisa kegagalan. Kepercayaan lainnya, bagi laki-laki yang mencari batah, tidak boleh memakai baju dan harus menggunakan kain supaya hasil yang didapat bisa banyak. Umumnya, batah harus diolah sebelum dimakan. Tapi bagi sebagian orang, batah juga enak untuk dinikmati langsung. Deg-degan. 1, 2, 3. Ketimbang gagal. Iya, enak. Iya sih. Kayak susu ya. Ternyata kayak susu loh ini rasanya. Tapi ini mungkin karena pertama kali jadi sedikit masih apa ya, aneh di mulut saya. Lagi ya, Bang, ya. Ayo, 1, 2. Tapi emang iya, lama-lama enak. Manis. Iya, manis. Beneran manis. Terasa krek. Nah. Gak biasa di mulut.
Mungkin harus coba beberapa kali ya. Di daerah lain, Batah dikenal dengan ulat sagu atau ulat enau. Tapi di Sambi Elen, tidak menggunakan penyebutan ulat. Karena bagi mereka, ulat adalah hewan yang bersarang atau menempel di daun dan tidak bisa dikonsumsi. Bang, tapi ini bisa diolah juga, Bang? Bisa. Oh, bisa? Bisa. Oh, dimasak jadi makanan dimasak, sehari-hari? Dimasak, dibakar, bisa. Lebih enak. Oh, kan? Lebih enak katanya. Ini dimakan langsung aja enak, apalagi kalau diolah lagi ya, Bang, ya? Iya, iya. Wah, saya jadi makin penasaran. Kalau gitu, ayo, Bang. Ayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Sambi Elen memang punya cara tersendiri mengolah batah. Kami menggunakan cara dan bumbu paling sederhana sehingga bisa dilakukan di mana saja. Makanan istimewa ini mau diolah menjadi brengkes batah jemaka. Brengkes itu artinya pepes. Nah, biasanya kan pepes itu dikukus, cuma kali ini bedanya dibakar. Brengkes hanya dicampur bumbu yang dirajang. Bawang, cabai, dan tomat menjadi yang utama. Cara ini lazim digunakan agar bagian tubuh batah tidak hancur. Penemuan batah oleh masyarakat zaman dulu ternyata punya cerita tersendiri. Karena mayoritas masyarakat di sini itu bertani dan juga berkebun, otomatis mereka membutuhkan cangkul. Dan pas banget batang cangkul itu kan terbuat dari pohon aren. Dari batang pohon aren ya, Bang? Betul, betul, betul. Nah, jadi waktu itu ketika mencari batang pohon aren, tiba-tiba menemukan ini, batah. Dan kebetulan sekali mereka tidak bawa bekal. Jadi pas dicobain langsung, ternyata enak. Makanya masih dimakan sampai sekarang ya, Bang? Sampai sekarang. Mai, mai. Mai! Brengkes dibungkus dengan daun pisang. Bukan tanpa alasan, daun pisang memiliki kandungan antibakteri serta ramah lingkungan. Selain itu, ada campuran daun lainnya yang wajib ada saat membuat brengkes. Uniknya lagi, brengkes di sini harus pakai daun kesambi. Nah, untuk menambah aroma. Supaya lebih harum. Dan daun kesambi juga nggak sembarangan yang dipilih, harus yang masih muda. Daun muda ya, Bang? Daun muda. Daun muda. Banyaknya pohon kesambi yang tumbuh di sini membuat daun mudanya sering dijadikan sayur asam. Bahkan dapat dimakan mentah sebagai lalapan. Meski rasanya sepat. Batahnya sudah siap untuk dibakar. Paling kurang lebih ditunggu sekitar 10 menitan. Dan karena rasanya juga udah lapar, udah pengen cepet-cepet nyobain. Proses pembakaran brengkes terbilang mudah. Hanya membuat galian tanah sebagai wadah api. Meskipun sederhana, cara ini tetap efektif untuk mematangkan makanan. Perubahan warna pada daun brengkes menjadi pertanda sudah matang. Tak sabar rasanya mencicipi brengkes batah yang sudah di depan mata. Wow, memang cantik sekali ya. Ini ada bumbu-bumbunya. Tuh, dari aromanya juga sudah tercium, luar biasa ini. Saya mau langsung cobain ya. Sama pakai daun kesambinya. Rasanya jadi lebih gurih. Katanya harus cobain daun kesambinya juga nih. Mana ya? Campur sama. Nah. Luar biasa. Ini bumbunya semua meresap. Kalau sebelumnya nyobain yang mentah itu ada manisnya, yang ini manisnya udah hilang. Ya, Bang ya? Pokoknya gurih banget. Enak. Batah mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh. Tapi tidak boleh terlalu sering mengonsumsinya karena bisa mengganggu sistem pencernaan. Makanan istimewa ini rasanya tuh luar biasa karena nyarinya juga susah. Makanya enggak heran kalau warga sekitar sini sekalinya makan langsung rakus banget gitu. Selain mengandung protein yang tinggi, dia juga bisa meningkatkan rasa happy, rasa gembira. Jadi kita kalau misalnya makan ini, seneng terus rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.